Wah, enak ya rumah ini. Udah di Jakarta, di tengah-tengah lagi. Tapi enggak bising. Ya, tentu lebih tenang di Solo. Di Solo sih bukannya tenang. Sepi. Hati-hati loh di tempat sepi. Apalagi bibir kamu bagus. Apa hubungannya? Ini yang bahaya. Saya enggak gampang kena rayuan loh. Siapa yang ngerayu? Cara aku ngerayu enggak gitu. Aku kan cuma bilang bibir kamu bagus. Jarang orang di dunia ini punya bibir bagus. Kalau tangan saya bagus enggak? Bagus. Hmm? Buat nempeleng. Ada apa, Bu? Ibu yakin Pak Hamdan salah satu di antara kelima laki-laki mabuk itu. Jadi? Pak Hamdan, sudah waktunya pulang. Kita harus berani nanya sekarang. Gak mungkin kita bisa tenang kalau selama hidup kita hanya terus bertanya-tanya. Bisa kita tangguhkan sampai besok. Apalagi pasti Papa pulang-pulang mabok. Malah mabok. Siang Papa bilang Papa gak mau diganggu. Sibuk. Kapan kita sempat nanya? Mei. Saya cuma ingin tahu. Apa salahnya sih kalau saya ingin tahu? Tapi apa perlu? Perlu. Supaya jangan dungu. Dan saya gak mau jadi dungu. Kalau saya tahu apa yang sebenarnya, saya juga akan tahu bagaimana saya mesti bersikap. Bagaimana dengan Bu Warsi dan Sri? Sebagai tamu untuk sementara kita perlakuin baik-baik sebagai tamu. Tapi tunggu sebentar. Biasanya kan kamu suka galak kalau menghadapi masalah seperti ini. Karena kamu wartawan. Jangan menduga-duga yang tidak-tidak dulu. Seolah-olah saya ada apa-apa dengan Sri. Kalaupun misalnya kamu jatuh hati pada Sri, nggak apa-apa. Tapi hal itu jangan sampai nutup persoalan kita dengan Papa dan ibunya Sri dong. Kalau ternyata Pak Hamdan itu memang benar-benar salah satu dari kelima lelaki mabok itu, ibu mau bilang apa? Ibu sudah tahu apa yang akan ibu bilang. Sudah lama ibu menunggu kesempatan seperti ini. Begitu kamu selesai kuliah, ibu merasa lebih bebas untuk membuat perhitungan dengan lelaki-lelaki itu. Doin.
Dengar hati nurani. Insya Allah, kamu tidak akan salah langkah. Merdeka! Merdeka banget. Saya harap dia mau memaafkan saya. Mungkin saja perempuan itu mau memaafkan Papa. Ada apa kamu, Mei? Iya, mungkin saja Papa dimaafkan oleh perempuan cantik itu. Tapi belum tentu mendiang Mama mau memaafkan dosa Papa. Papa jahat, penipu. Ada apa toh mereka? Tidak usah keluar. Jangan lupa, kita di sini kan cuma tamu. Sepertinya ada ribut-ribut. Papa nggak apa-apa kok, Bur. Nggak apa-apa kok. Bener kok, Mama? Iya, Papa nggak apa-apa. Mena. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, setidak-tidaknya kita harus yakin 99%. Ibu yakin betul, tapi tidak tahu bagaimana caranya membuktikan Pak Hamdan dan menarik dia ke perkara ini. Ya, Ibu ajak ngobrol, dipancing-pancing. Sementara itu, saya akan mencari dan menyelidiki barang-barang atau apa saja yang bisa membuktikan, menguatkan dugaan ibu itu. Ya, ndak? Ya, wis. Sekarang kita tidur dulu. Tapi ibu bisa menjelaskan siapa Pak Bahtiar itu, kan? Ya, nanti siapa tahu mereka nguping. Nanti ibu jelaskan. Ah, ibu. Jangan dimatikan dulu, Sri, enggak bisa tidur. Papa tahu perasaan kalian. Tapi tidak seperti apa yang kalian duga. Sebaiknya kita bicara dalam rumah saja.
Maafkan Menar ya, Pak. Papa sangat mencintai ibu kalian, tapi tidak pernah berkhianat. Papa memang berkhianat, tapi bukan kepada ibu. Setelah kita lakukan check and recheck dan juga melakukan hubungan beberapa kali dengan Wito di Solo, ternyata memang benar bahwa Ibu Menul 2 hari yang lalu berangkat ke Jakarta bersama anaknya yang baru saja diwisuda sebagai sarjana, Pak. Anaknya sarjana? Iya, Pak, sarjana, Pak. Lalu maksud Bapak apa tindakan kamu selanjutnya? Saya mengerti maksud Bapak. Saya akan cari alamat Ibu Menul di Jakarta sampai ketemu. Ya sudah, kerjakan, jangan lebih banyak laporannya daripada isinya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Tamu Bapak, Pak Gondo, sudah lama menunggu. Dia bukan tamu saya, dia sahabat saya. Suruh masuk. Mei, kamu sudah punya suami kan? Bapak sudah tahu. Maka itu jadilah istri yang baik. Kalau suami saya brengsek? Gantung saja di Monas. Iya. Dari siapa? Bilang saja Bapak baru bisa dihubungi nanti pada saat makan siang. Kalau ditelepon lagi, bilang Bapak makan siangnya di luar. Ah, ini nih, anak saya yang saya sebut-sebut tempo hari. Semua perjanjian siang batal. Saya tidak mau diganggu. Oke? Ayo, silakan. Iya. Oh, ya. Tamu nggak usah kerja dong. Ya, Bu, jadi keenakan. Saya dan Ibu kalau nggak kerja nanti sakit. Sejak kecil Sri sudah Ibu biasakan kerja. Karena sebenarnya Ibu nggak betah nganggur. Saya kantor dulu ya. Loh, kok nggak sekalian ngajak Sri? Ya, kali-kali aja Sri mau lihat-lihat. Saya kebetulan masih senang di rumah. Apalagi kasihan nanti Mas Bu repot digendoli saya. Kendaraan saya baru loh, meskipun kepunyaan kantor. Bapak mana? Kok nggak kelihatan? Bapak itu kalau lagi mau ngantor, suka-sukanya. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Ya, kebetulan ini hari Papa berangkat pagi. Betul, Sri nggak mau ikut. Besok-besok saja. Atau mungkin siang atau pagi ini Ibu mau diantar kemana-mana? Seperti Sri, Ibu juga masih ingin di rumah dulu. Maklum dari desa, kami masih perlu beradaptasi. Kalau gitu saya aja numpang ya. Ayo cepetan dong. Tas gue. Bu, saya pergi dulu ya. Sri, dah. Hati-hati. Mari dulu. Kebetulan, jadi kita bisa mulai melakukan penyelidikan. Mei, tolong bikinkan kopi. Masih ngopi toh? Iya. Ya, kopi. Kamu minum apa, Son? Air putih saja, Om. Kopi sama air putih buat tamu kita. Mei, kamu sedang ngerjakan apa? Saya sedang menjelaskan kepada Mbak Sali yang menawarkan jasanya. Seperti yang Bapak rekomend minggu lalu. Halo?
Son, ya. Kamu mesti bangga punya bapak seperti dia. Jarang loh orang sekaya bapakmu yang mau menitipkan atau menyuruh anaknya kerja di tempat lain. Jarang. Habis payah si Son ini. Saya suruh dia ke luar negeri ambil MBA-nya di sana. Dia tidak mau. Dia lebih berat sama pacarnya. Pacar? Hah! Daripada pacaran, kawin aja langsung. Terus berangkat ke luar negeri, ambil kuliah di sana, gitu. Pacar saya diputus sama ibu, Om. Walah. Soal Bibit, Bebet, dan Bobot. Ibu keberatan dengan pacar yang latar belakangnya tidak jelas. Bilang sama ibumu, itu kuno. Bilangin, kalau semua orang milihnya yang bagus, lantas yang tampangnya bahasa yang model-model suruh mau kawin sama siapa? Hah? Sama monyet. Ya lah. Melin, ini Sony putranya Pak Gondo. Tolong diantar ke ruangannya Pak Jalil. Dia akan membantu di sana di bidang marketing. Eh Melin, kamu kok masih betah kerja sama orang enggak berambut ini? Mana ada orang di sini kerja tidak betah? Enggak ada. Tapi kamu harus ingat satu, Son. Apa? Si Merin ini sudah punya suami loh. Jadi tidak boleh macam-macam, ya toh? Tapi kalau satu macam aja enggak keberatan kok. Mulai. Ayo diminum. Mari, saya hampir tidak bisa percaya dan tidak tahu mesti bicara apa. Kamu jangan bikin kaget ibu. Saya sedang kaget. Ada apa? Kau masuk saja, lihat sendiri. Ada apa? Mereka tidak ada. Kalau kita makan malam nanti, kita harus bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dulu.
ibu tetap saja bilang tujuan kedatangan kita untuk menitipkan Sri di sini, sementara Sri cari lowongan kerja. Pokoknya seperti rencana dan muslihat kita. Sri mengerti perasaan ibu. Ibu juga pasti mengerti perasaan Sri. Rencana kita, rencana Sri tetap membuat perhitungan, mencari keadilan. Bu tiba-tiba ingat Mas Idam. Cintai kamu, Wasi. Maafkan ibu, Sri. Ibu tidak salah. Ibu hanya korban dan selalu jadi korban. Itu dia yang kita tidak ngerti, Bu. Orang-orang yang sudah mengorbankan kita bukan tidak mungkin sudah melupakan peristiwa itu. Belum tentu. Tunggu untuk makan malam, Bu. Oke, terima kasih. Pak, saya pulang dulu ya. Melin, salam untuk suami kamu. Bilang dia harus bangga sama kamu. Malam, Pak. Ada ibu baru, Pak. Apa itu? Menul? Betul, Pak. Tentang ibu Menul. Cepat ceritakan dan jangan terlalu banyak komentar. Baik, Pak. Wito di Solo mengatakan, pada awalnya pembantunya, maksud kami pembantu ibu Menul, tidak mau memberitahukan di mana alamat ibu Menul di Jakarta. Tapi saya tidak mau tahu bagaimana cara kamu mendapatkan info itu. Sekarang jelaskan saja apa infonya kepada saya. Baik, Pak. Ini, Pak. Apa ini? Apa ini? Loh, kok apa ini? Ya ini, Pak, alamat ibu Menul di Jakarta. Alamat ini sudah kamu cek? Sudah kamu cari apa belum? Ya belum, Pak. Justru saya menunggu perintah Bapak selanjutnya. Kamu ini benar-benar mesin. Kamu harus cari dulu alamat ini sampai jelas. Kalau perlu, dengan nomor teleponnya sekalian. Baik, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Kamu anggap saya ini anak SMA yang sedang mengajar pacarnya, Pak? Bukan, Pak. MBA, Pak. Sudah.
Berangkat sana, cari sampai dapat malam ini juga. Baik, Pak. Dosa seorang wartawan yang mengkhianati hati nuraninya. Tapi bukan dosa seorang suami yang mengkhianati istrinya. Sebagai wartawan, semestinya Papa harus membeberkan peristiwa kejahatan itu. Apalagi Papa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana peristiwa yang tidak senonoh mereka lakukan. Mereka? Mereka siapa, Pak? Mereka yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang sekarang menjadi tamu kita. Ibu Warsi. Bu Menul. Diperkosa? Ibu Warsi? Kenapa bisa terjadi? Di mana peristiwanya? Persisnya mula-mula Papa tidak tahu. Papa hanya tahu bahwa kelima laki-laki itu dalam keadaan mabok semua. Bagaimana Ibu Warsi bisa bersama-sama lima laki mabok itu? Papa akan mencoba menceritakan kepada kalian serinci Papa bisa mengenai kelima lelaki itu dan Ibu Menul. Kejadiannya di sebuah villa. Ibu Menul yang waktu itu masih gadis bekerja di sana. Wajah orang-orang itu sepertinya makin jelas sekarang. Ayo Chris, kasih minuman ya Chris. Beres. Sebaiknya ibu saja yang tanya. Kamu gak usah ikut-ikut dulu. Besok setelah sarapan atau siangnya, kamu ajak pergi saja anak-anaknya Pak Hamdan. Bu, tolong ambilkan ibu air putih.
Bapak bukan seorang wartawan yang baik. Seorang wartawan seharusnya berani mengemukakan kebenaran, seperti halnya seorang cendekiawan. Bapak seorang penakut. Seorang penakut tidak mampu berbuat jujur. Sebab itu waktu itu juga Papa berhenti sebagai wartawan. Tidak layak. Lalu Papa menekuni pekerjaan sebagai pencipta buku komik anak-anak. Sampai akhirnya terlibat dalam bisnis periklanan seperti sekarang ini. Tapi alih profesi itu tidak pernah bisa menghilangkan rasa penyesalan Papa. Papa selalu dikejar dosa. Juga sekalipun Papa mengirimkan uang bantuan ke Ibu Warsi hampir seperempat abad lamanya, dan selalu dia tolak. Tetap saja Papa merasa tidak pernah lepas dari siksa dosa ini. Sepertinya Pak Hamdan dan anak-anaknya sedang membicarakan sesuatu yang penting di ruang kerja, kata Simbo. Kira-kira bicara soal apa? Simbo bilang tidak tahu. Tapi katanya belum pernah mereka begitu lama di ruang kerja itu. Kalau ada tamu menanyakan Bapak, bilang Bapak enggak ada. Lama-lama Ibu pasti ingat barang ini. Bapak nggak ada. Saya mau ketemu Mbak Sri. Oh, Mbak Sri putrinya ibu dari Solo. Iya, iya. Mbak Sri Wahyuningsih sedang pergi. Kemana, Mas? Pergi. Ya, pergi kemana? Pergi. Kemana, Mas? Kemana ya? Ya, pergi. Eh,